teman-teman, terima kasih udah niat nonton video aku. Jangan di-skip iklan yang ada di video ini. Karena dengan tidak men-skip iklan, kamu telah berdonasi untuk pendidikan di Indonesia. Pendidikan di aku. Happy watching, teman-teman. Tahun-tahun penting. 1618, pegawai VOC di Jepara dibunuh oleh orang Mataram Fit. Tahun 1619, VOC menyerang Jepara. Ih, serem juga ya, Fit, VOC itu. Ih, parah lah. Fit, kemarin lu itu gak nyoblos? Nyoblos lah. Sama dong, gue juga nyoblos. Mana ininya? Udah hilang, masih ada. Dikit doang nih gue. Masa kemarin gua kan nyoblos ya? Masa pada lupa deh sama gua? Apa gitu? Gak tahu tuh, tetangga-tetangga gua pada nanyanya gini, lu Jokowi apa Prabowo? Gitu. Ya yeah, bener lah. Ih, ya kan gua Arafa, Fit. Dia nanya, lu Jokowi apa Prabowo? Gua Arafa. Gimana sih orang-orang di kampung gua aneh-aneh deh. Serah. Mentang-mentang gua udah 2 minggu gak pulang. Nih, 1628. Serangan pertama Mataram atas Batavia. Usaha ini gagal karena perlawanan gigih. Pelan-pelan dong. Serangan pertama Mataram atas Batavia. Ini enggak kelar-kelar nih tugasnya nih, coba. Serangan pertama Batavia. Usaha ini gagal karena perlawanan gigih VOC. Dah. Ya. Terus kemarin lu ke TPS susah gak? TPS? Enggak, orang deket banget sama rumah gua. Maksud gua susah gak? Soalnya di TPS gua susah tau. Susah apa, harus lewatin lembah gitu-gitu? Bukan kayak gitu. Kan gua ke TPS ya? Iya yeah. Terusnya kata panitianya bilang gini, nggak boleh pakai sendal kalau nyoblos. Masuk nggak boleh pakai sendal. Ngide banget ini nana KPPS-nya. Apa? Nggak boleh pakai sepatu juga? Ih, nggak boleh pakai sepatu. Baju juga nggak boleh pakai baju, masa? Gimana nyoblosnya dong? Aneh banget katanya. Terus kan gue bilang aja, kan gue nanya, bolehnya pakai apaan pak? Bolehnya pakai paku gitu. Emang iya dong. Aneh banget emang TPS rumah gue mah. Gue pindah aja lah, ngerjain tugasnya. Fit, ini masih ada 1629. Ini VOC-nya masih nyerang Indonesia, Fit. Udah lah, gak usah mikirin masa lalu. Masa lalu mah jadiin pelajaran.